Lapin loup. Okay, first kali bila masuk kita akan nampak baju. Ha, yang ni menarik dia. Ada baju, topi. Ini merupakan set untuk dapat untuk bayaran 100. Okay, bayar 100 dan boleh dapat ni lucky draw. Ada katalog Shimano. Ni ada tapak tali, stiker, lepas tu ada macam kan note. Note pad ni, lepas tu ada pen. Lepas tu dia akan dapat baju ni dengan topi. Berharga 100. Lepas tu akan dapat satu peluang lucky draw. Dan lucky draw tu akan dimasukkan ke dalam E ni. Lucky draw dalam ni dan dalam petang seikut akan ada cabutan. Okey. Right, ni merupakan Stella baru. New Stella Saltwater SW. Dalam Shimano Pahau ni dia ada pameran, sedikit pameran menunjukkan produk-produk terbaru tahun yang terbaru lah, tahun 2018-2019. Ni Vanquish. Sangat ringan. Kaki UL memang bagus yang ambil saya apa rail ni. Memang ringan gila. Saya 2005 pun rasa macam wish, memang ringan gila. Macam aku yang kaki UL ni memang sesuai. Kalau dapat size 1000 lagi cun ni. Vanquish, ada Vanquish. Ni Sephiroth. SW. SW size 3000. Vanquish. Ni kaki UL juga. Ada Cardiff. Ringan walaupun saya 3000. Pegang sini pun dah rasa ringan dia. Sebab dia body carbon. Spool saja yang besi ni dengan dia punya gear. Hard lane semuanya carbon. Carbon composite CF. Ni masa dia Vanquish. Kat situ ada Seore. Ni Seore CF. Ni Seore BB, sorry. Dia berat sikit lah daripada Seore CFO. Seore CFO lebih ringan. Itu ni Stradic FL. Stradic FL antara real pelaris tahun ni. Ada Speedmaster. Ni siapa yang familiar ni, aku ada sebiji dalam video aku sebelum ni. Apa boleh tengok aku buat casting Ruan ke apa benda pakai antara ni. Antara 2019 dia pakai 10 MGL generasi ketiga. Sangat ringan. Macam aku duk cast pakai soft rock yang ringan tu memang tak ada masalah. Padu siok. Cuma dia tak ada zinc ya. Dia bukan DC ya. Ramai ingat aku pakai antara ni ya, dia pun ingat DC. So ni bukan DC ya. Dia centrifugal. Dia tak ada DC. Dia ada DC saja ya, ada bunyi zing-zing tu. Contoh dia kat sini ada DC ya. Ni ada Calcutta Conquest DC. Ni baru ada zing. Ada bunyi zing. Ni aku tak pernah guna lagi. SLX MGL. Dia lampau ganas sikit.
Spur dia ringan tu. Kaki Wan main soft rock ringan tu boleh sedap pakai. Tak masalah. Semua keluarga-keluarga SLX kat sini. Oh, ni ketui mah. Osia Conquest ada. Osia Jiga. Thorium, ni Thorium. Ni Sina terbaru. Sina terbaru ni saya 1000 kecil eh, boleh lah nak main UL ni. Ni FX. Ha, pengganti model FX yang lalu. Oh, lama orang tunggu ni pengganti dia. Dan akhirnya keluar. Kali ni dia punya yang improvement yang aku nampak kat sini, dia punya handle. Handle dia besi. FX dulu kata silap aku dia punya handle dia plastik. So yang ni lebih, orang kata lebih kuat, lebih elok lah. Kalau nak dapatkan FX ni ha. Harga dia tak silap aku tak sampai 100 pun. Kat sini dia tulis je 110. Tak silap aku harga dia lebih kurang 60 something macam tu lah. Ha. Boleh lah kalau nak buat lenjan main bottom ke apa kan. Ha, sesuai sangat lah. Okay, ni Shimano punya bangla panggil. Aku panggil bangla lah sebab dia pakai current kan. So ni Beastmaster, Force Master, Place, Place dengan Force Master. Oh ni paling kecil ni, comel elok. Siapa kaki elok dalam sesuai sangat lah. Ha, ni barisan road bantam lah. Ni road bantam. Ni Poison Adrena. Memang aku minat gila Poison Adrena ni. Apa keturunan Poison, semua aku minat. Cuma aku tak mampu nak miliki je. Lagi-lagi ni Glorious. Oh, Allah Akbar, Glorious. Padu rok ni. Rok idaman ni, Glorious. Di sebelah ni kita tengok ada rok Scorpion lah. Scorpion ni aku dah pernah pegang ni, memang ringan gila. So aku rasa memang sedap lah kalau nak buat cash ni seharian. Ringan kot, tengok ada macam full macam dia punya handle ni kan, full kan. Tapi dia ringan lah, kok ni ringan, kok ni. Setengah orang dia tak suka kok, tapi bagi aku, aku suka kok. Dia lampak macam eksklusif lah, lampak macam VVIP sikit. Lebih kurang tu lah. Ha, nampak macam kemas ha. Scorpion, ha, ni Scorpion, semua Scorpion. Lepas tu ada road, ni road, road ni bukan kategori aku lah. Ni semua road bottom fishing lah sorry. Road heavy lah. Yang ni, ni road jigging, Osia Jig. Osia Jig. Ada Osia Jig. Okay guys, apa yang menarik kali ni ialah ada sesi servis percuma daripada Shimano. Kita tengok. Ini dia. Ini servis percuma. Ada sesi pengenalan, belajar sikit. Okay, so maintenance line owner. Okay. So normally you put line owner right? If you put here. So kalau siapa-siapa yang main hari ni, dia bolehlah servis secara percuma. Bukan kena duit, tak kena duit. Dia siap nak ajak cara macam mana nak servis. Dia ajak cuma sedikit. Dah ramai orang dah datang. Mereka pun dah cuba belajar untuk ni. Memang best lah.
Okay, hari ni pun ada jualan sedikit jualan ni merupakan contoh ni, jualan ada topi. Ada diskaun lah? Ada 30%. Oh, ada diskaun. Siapa? Ada diskaun. Siapa tak main hari ni merugi lah. Dia ada topi ni. Lawa kot. Topi Shimano. Ni topi. Ada topi, ada baju ni, baju macam baju polo ni. Oh, Limited Pro baju Shimano. Ni ada baju Sun Protection Series. Ada baju dan baju. Ni baju hujan kot ni. Raincoat rasanya. Okey, ni ada beg daripada Shimano juga. Lawa kot. Beg, ada beg sand beg galas tepi ni. Ada beg. Dah ni ada top. Ada apa nama? Topi pula nak suruh. Ada kasut. Kasut Shimano ni macam aku pakai ni nampak. Semua ada harga diskaun daripada Shimano. Wah, kasut. Ni ada kasut. Ni pun kasut ni untuk pancing. Dia ada bawah dia tu, dia ada macam untuk elak daripada licin lah. Memang cantik lah. Best kalau boating masa sesuai pakai. Okay, nama ni Spigis Baita. Yang ni adalah satu produk Shimano yang dekat produk yang paling terbaru lah. Dia dengan soft plastik ni yang paling dekat ya. Dia macam Zagman kan. So dia pun lebih kurang lah. Nak buka ni tak tahu lah. Tapi tu dia ada tu, koyok. Koyok dulu baru jenis ni. Ni koyok tadi ni, nampak dah ada bekas koyok. Ni. Nampak? Baru nampak. Okay lah, dia boleh tarik lah. Dia biodegradable kan. Okay, biodegradable ni, okay, maksud dia, dia senang dispose. Dia bukan 100% soft plastik yang apa nama. Macam kat ada tempat pasaran kan. Lepas dia dura splash ni, maksud dia tarik macam mana pun dia takkan putus. Dia tak macam produk lain yang ada keluar apa nama. Keluar dalam kan. Okay, ni dia tak ada. Tapi dia pakai dura splash material. Pun TPE lah. Okay. Yang ni dia beri produk sesuai untuk kita punya persekitaran. Jadi dalam masa kalau kata SP yang lain tu, dia makan masa nak dispose tu. Ada yang makan masa, ada yang tak ada time langsung. Kita tahu pun dia akan hapuskan plastik tu. Tapi untuk Spigis ni, dia kurang dalam 3-4 tahun ni dia dah Dah reput lah. Pada kita punya cara simpanan kita lah. Okay. Dan dia buatan Japan. Made in Japan. Tapi di teknologi semua ialah teknologi US dan Korea lah. Jadi China tu lah. So yang ni kalau kata kita buku I think UV eh. Yup. Yup. I think UV. Dia akan ya, dia dapat kalau daytime, kalau dia receive itu UV, dia akan di bottom ada UV punya effect. Semasa kebanyakan mata ikan ni atau UV dengan itu apa luminous tak sama. Luminous. Tak sama. Luminous lain. So UV ni lebih pada more cahaya natural. Mata ikan tu dia memang kebanyakan mata kucing, mata ikan dia ada UV. UV. Kita yang tak ada UV sangat. So, ini pedal tail. So diorang panggil fish ya, kita panggil fish. Ada suruh buka. Flip. Ada yang buka dah? Tadi dia buka. Tak apa, buka satu pun boleh. Again, display sebab squeegee biar tough je lah. Okay, kita ambil yang paling kecil sekali. Okay. Pasal apa, then boleh lah pakai. Ni favourite size. Favourite size. You can open. Harta rampasan saya hari ini. Oh, squeegee dia punya tough. Okay. Tengok. Jeffrey ya, merupakan tester Spigis. Tahu, tak putus yo. Oh, kunci. Tak putus, tak putus. Ini kecil punya size tengok. So kita pancing sekap apa-apa. Tahan. Boleh try bukan okay, try. Try lah. Tak apa, try. Yeah.
masa untuk makan. Wow, ada udang, ada ikan, ada telur, ada ayam. Makan dulu. Makan. Ni makan dah. Bukan makan dulu. Dah kenyang lah. Alright. Masa kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay. Jadi kotak laki lo masih lagi belum tiba ya. Ustaz Ahim. Okay, Robin. Aman. Aman. Bye. Macam betul-betul. Sebab dia main pagi tadi kan, dia pun balik dulu lah. Takkan nak duduk sehari yuk. Saya sungguh gembira. Tahun lepas nombor 5 kau tak silap aku. Tahun ni nombor 5 ni. Lekah. Yeah. Hadiah yang ketiga. Tempat yang ketiga merupakan Fix Master. Ni kawan kita. Dia boleh lihat tunjuk eh. Satu hadiah sini saya boleh sebab nombor 14. Nah, KR 2. Tempat yang menang belum akan pun dah sini.